terutama bagi hamba-hamba Allah yang sudah sadar akan wafat cepat atau lambat, dan setelah wafat pengen ke surganya Allah, terus mulai bertanya gimana cara paling gampang sampai ke surganya Allah. Maka salah satu jawabannya ini, birrul walidain, bakti dan muliakan kedua orang tua kita. Di dalam Islam, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ya, ketahuilah, satu dunia membencimu, ingin mencelakaimu, tapi orang tuamu ridho kepadamu, berasa bangga dan bersyukur Allah anugerahkan putra putri sepertimu, tiap malam didoakan, insya Allah, maka engkau punya tempat spesial di dalam surganya Allah. Atau sebaliknya, satu dunia cinta kagum kepadamu, tapi kita pernah nyakitin hati kedua orang tua, terutama ibu, terus belum minta maaf dan beliau belum memaafkan, demi Allah, selangkah kaki pun gak layak engkau masuk surganya Allah.